pakai teknik satu je. Kaedah dia adalah IBC setup, fokus, tengok. Boleh je 30p, 40p. Boleh trade sendiri. Kalau tak nak trade sama-sama dengan aku pun, kau dah boleh jadi trader, dah buat profit sendiri. Kalau... Hai guys, assalamualaikum. What's up, Pakai Asia. Welcome back to aku punya YouTube channel. Hari ni 1 hari bulan 5. Sekarang pukul 9.38. Pukul 9.45 dengan pukul 10 sekejap lagi ada high impact news untuk USD. Kembali lagi ke segmen full margin berapa hari ni. Jadi video kali ni adalah kesinambungan ataupun hari yang pertama. Kalau kau tengok video belakang, video sebelum pada ni, itu adalah hari yang sama. Cuma news pukul 8 suku. Dan kalau kau tengok kat situ, aku profit 500 pergi ke $512 something, which is grow 100% dengan teknik IBC setup. So ni hari yang sama, cuma news yang kedua. Dua, aku akan full margin sebanyak $1,000. Kau boleh tengok kat sini, kau boleh tengok kat screen. Jadi full margin hari ni adalah $1,000. Dan macam kau tengok, aku dah masuk buy beberapa position. Kalau belakang news yang pukul 8 suku tadi pun, aku dah masuk buy 500 ke 500. So sekarang ni aku full margin $1,000. Aku target goal malam ni untuk bullish movement sekali lagi yang akan berlaku lah. Jadi kita tak nak buang masa, kita ada lagi berapa minit je ni. Ada lagi 6 minit untuk news. So, kenapa aku masuk buy? Benda simple. Kalau kau boleh tengok, kalau ikut, tak nak cerita panjang lah. Sebab reason benda yang sama daripada awal, daripada yang aku masuk news pukul 8 suku tu. Kalau kat H4, kau boleh tengok kat sini. Kau jangan lupalah tengok video yang belakang ni kan. Video yang sebelum ni. H4 ada doji breakout. Dan kalau aku masuk kat lower time frame ni pun. Dan kalau kau tengok kat N15, kat sini kita ada IBC setup sekali lagi. Yang IBC setup tu pun dah breakout. Cuma apa yang agak risikonya kan, aku dah news yang 8.5 tu, video yang aku fumaji 500 tu, aku bagi target kat sini. Aku entry kat bawah ni. So dia kenaikan dalam berapa pip. Aku entry daripada bawah ni banyak 70 pip something. Tapi kenapa aku target kat sini? Sebab kat the whole movement ni, aku dah explain kat video tu, ini adalah compression. So ini adalah point starting dia buat compression tu. So sebab itu aku target buy tu exit kat sini dulu. In fact aku dah bagi juga kat channel Telegram sekali lagi, dah profit lagi. And then target aku yang kedua, kalau ikut target yang kedua untuk goal, target aku untuk kenaikan lagi sampai sini untuk M30. Tapi kalau M15 boleh resizekan lagi sampai area sini, sampai area situ 231165. Cumanya ada lagi 5 minit, kemungkinan untuk retrace dia kembali dalam this area, price kembali dalam this area untuk membuat kenaikan lagi. So sekarang ni aku tak full margin lagi, baru beberapa position je yang aku boleh buka. Kita tengoklah sama-sama pergi dia macam mana. Tadi 500 ke 500, mana tahu 1000 ke 5000, kita nantikan. By the way, kat sini aku nak kongsikan pada siapa-siapa trader kat luar sana, tak kisah trader baru atau lama, kalau kau nak trade sama-sama dengan aku, nak follow aku punya personal daily trade dekat VIP, dekat channel Telegram Fokio Squadron Volume 3, dah kali ketiga dah daripada volume 1, 2 dan 3, kau boleh klik link yang ada dekat description aku ataupun pergi dekat pin comment, pergi kat Telegram. Kat situ nanti ada admin, chat admin untuk masuk ke Squadron. Ataupun pada individu yang dah register dengan menggunakan link referral aku dekat Just Market, dekat description, kau dah register, dah verify and dah deposit $50 dah sendiri, kau just PM je admin, bang saya nak masuk Squadron, saya dah memang under team you dekat Just Market. Nanti dia minta kau punya pengesahan sikit, lepas tu nanti dia masukkan dalam private channel aku. Kat private channel aku, aku kongsikan aku punya personal setup, fokus, analisa, aku buat giveaway modal trade $30 selalunya. Semua ada dalam Pocket Squadron VIP channel aku. Syarat dia apa? Syarat dia kau hanya register dengan menggunakan link referral aku Just Market, which is support aku lah, dan buat minimum deposit ke trading account sendiri sebanyak $50 untuk kita nak trade sama-sama. Tak kisah $50 ke $100 ke, berdasarkan kemampuan masing-masing. Jadi kalau nak ambil pengalaman, nak jadi salah seorang member dengan Squadron, trade sama-sama dengan aku, dengan personal setup aku, boleh PM admin dekat Telegram. Hati-hati eh, jangan pilih Telegram yang scam, yang menyamar jadi aku. Pastikan Telegram aku yang betul. Macam mana betul? Dekat description ataupun link tree dekat yang aku letak dekat pin comment. Okay, kat sini gold slow-slow lagi menaiki ke bulan. Nampak gayanya. Tapi tak adalah ke bulan sangat, masih dekat beberapa kaki di udara. Tapi aku tak full margin lagi. Kita ada lagi 2 minit. Kita ada lagi 2 minit nampaknya. 9.45 je lagi kita news ni. Tadi dah sedap lah 500 ke 500. Ni account lain. Kalau kau boleh tengok kat sini, nampak tu $1,000 aku transfer daripada aku punya reserve money untuk aku full margin. So kau tak tunggu, kita ada 4 minit lagi ni. 2 minit lagi. Ketuk-ketuk lagi. Dia sebenarnya aku nak ketuk kat bawah sebenarnya, sebab aku takut dia retrace dulu. Cuma ada je, sebab dalam trading ni kau tak boleh jangkakan harga tau. Kau hanya mampu analisa sahaja sebagai trader. So kalau aku tengok kat sini, okay, cantik, cantik. Alahai. Okay, itu dia. Kita tunggu, kita tunggu. Ada lagi 54 saat kawan-kawan semua. 54 saat. Okay.
Okay guys, aku dah full margin eh. Kita tunggu, kita ada 29 saat. 14 saat guys, 14 saat. 6, 5. Kita tunggu 3, 2, 1. Itu dia. Apa yang akan berlaku? Goal sedang slow. Memang slow nampaknya. Kita masih santai. Motor masih hidup. Pukul 10 ada lagi. Kita relax, kita chill. News agak tak bagi impact sangat. Tapi dia still merah-merah. Tapi aku masuk je news apa-apa pun. Guys, kembali lagi kita bersama Bulutin Full Margin. Sekarang ni Gold membuat penurunan dan aku tengah floating getih sebanyak $100. Okay guys, sekarang ni pukul 9.53. Lagi 7 minit ada news untuk PMI pukul 10. Aku masih hold lagi position yang tadi tu. Masih floating negatif $28 something. Kita sama-sama tunggu dan tengok apa yang akan berlaku untuk news pukul 10. 5 hours later. Okay, sekarang ni 9.58 minit. Price dah buat bullish movement dan bullish breakout untuk M1, untuk time frame M1, dan apa yang aku jangkakan, macam apa yang aku analisakan awal-awal tadi, bullish movement makin aku yakin untuk bergerak. Kita ada lagi 1 minit 30 saat, kita sama-sama tengok macam mana. Dan kalau kau tanya target aku, aku nak targetkan untuk, sebab kita tak tahu news ni jangka hayat dia tu, pergerakan dia tu macam ni, kita tak boleh nak predict sejauh mana. Cuma based on technical, apa yang aku boleh analisa, apa yang aku boleh dapat adalah 2, 3, 1, 1, 6, 6. Tapi kita tak tahu sebab dia bukan big news pun, hanya PMI. Cuma ada juga yang small news tapi big movement, ada juga yang big news tapi small movement. Benda tu normal. Okay, sekarang ni kita ada lagi 1 minit. Kita ada lagi 1 minit, kawan-kawan semua. Kita ada lagi 1 minit. Lihat 1 minit ni pergi macam mana. 50 saat, 30 saat. Okay, kita ada lagi 5 saat guys. Kita tengok sama-sama. 5 saat. No. Wah, gol mencana. Wah, gol mencana, kawan-kawan semua. Gol mencana. Daripada $1,000 ke $600 sekarang. Tak apa, masih slow. Masih awal lagi. Ha, kenaikan ni sebanyak 42 pip. Oi, news kedua menang lagi. Ha. Apa, aku masih hold. Kat sini aku masih hold. Motor masih hidup. Kawan-kawan semua, motor masih hidup. Motor nampaknya sudah macam slow habis minyak. Tapi tak apa, aku akan stay dengan position aku. 40 pip dengan IBC setup 40 pip. Aku dah cakap dah dekat video tadi, video yang belakang ni, boleh trade sendiri. Korang dah boleh trade sendiri. Kalau tak nak trade sama-sama dengan aku pun, kau dah boleh jadi trader, dah buat profit sendiri. Kalau boleh manage risk dengan betul, manage emosi, manage benda lain, pakai teknik satu je. Kaedah dia adalah IBC setup, fokus, tengok. Boleh je 30 pip 40 pip dah boleh buat profit. Kadang ni aku masih hold. Kenapa aku buy tadi tu, aku dah bagi reason awal. Dan kenapa aku cakap aku confident lagi tu untuk masuk yang aku jangkakan bullish movement tadi, satu disebabkan dollar index. Yang kedua, kat sini kalau kau boleh tengok, nampak ni ada doji breakout ni. Dia dah bagi doji breakout double. In fact tadi pun kita ada, tak ada apa-apa support yang breakout yang berlaku. Dia masih lagi dalam keadaan yang bullish trend. So kita just follow, buy, nampak apa-apa breakout yang menunjukkan buyer ada dalam pasaran. Nah, so aku masuk je lah tadi. Kali ni disebabkan kalau ikut macam aku lah cakap video awal tadi, kalau ikutkan nak grow, nak tunjuk profit, aku boleh je dah close sekarang. $1,000 tadi pergi profit $500. Tapi anak-anak semua, aku nak full margin dan aku akan hold. Aku akan patuh dengan aku punya trading plan akulah. Aku akan stay dengan aku punya trading plan yang aku jangkakan. Analisa aku, goal ada peluang untuk sampai ke atas ni. So kita just kena tunggu je lah. Kalau macam tadi news pukul 8 suku, 9.30 baru aku tutup. Itu pun nak tutup sebab nak end video. Kalau aku hold lagi yang account sebelah tu sampai sekarang ni, dah berapa, 100 pip lah, 110 pip macam tu. Okay, itu dia kenaikan lagi. Kalau kat sini, berapa pip ni? Daripada sini, aku entry daripada sini. Daripada sini sebanyak 40 pip. Masih dalam 40 pip. Tapi kalau daripada yang aku entry kat bawah tadi, mana yang tadi? Yang tadi bawah ni 110 pip. Itulah yang kalau account awal tadi. Cuma yang tu kita dah close kan? Kita kena tunggu yang ni pula. Sama-sama lah nantikan. 1,000 kalau dapat 100% lagi, dah ngam. A few moments later. Itu dia guys, goal buat kenaikan lagi. Goal kenaikan lagi.
Okay guys, sekarang ni goal dah buat kenaikan kalau ikut target pertama aku yang masa video awal kat sini dia dah sampai. Tapi kan tadi aku dah cakap aku minimiskan, aku maksud aku tu aku kecilkan lagi time frame untuk aku cari yang lebih precise. Aku ambil dekat sini. Tapi kalau ikut target yang video lepas tadi tu dah sampai lah. So sekarang ni aku dah $1,000 ke profit ke $600 something, dan aku masih hold. Aku target nak kenaikan lagi, aku dapat 100% aku punya profit and then baru aku akan close. Meanwhile, ya guys, itu dia $1,000 dah jatuh ke $900 balik. Tapi oh pun dah $1,000 tadi. Hai, tadi aku dah close dah. Tapi aku turun tadi minum air, mau makan kejap kan. Dan ini dah turun. Berita yang gembira nampaknya. Daripada sini tadi berapa pip tadi? Dalam 40 pip. Oh, okay. Nice. Okay guys, jadi video ni aku rasa aku terpaksa end dulu. Tadi kalau yang nampak $1,000 dah ke $1,000. Cuma aku tak close lagi. Sekarang masih hold. Sekarang tengah floating dalam $600. Aku ada urusan emergency sikit yang aku tak boleh nak hold, konten ataupun video ni lama sangat. Jadi aku harap daripada video yang kau tengok tadi kau dapat manfaat dan kebaikan untuk kau terapkan dalam trading style masing-masing. Aku dah bagi reason in fact daripada video ni dan video belakang ni, which is yang news 8.15 tu adalah reason yang dan storyline yang sama. Cuma ni aku masuk full margin $1,000 dengan news lain. Tapi in fact reason aku masuk buy tadi tu aku dah bagi tahu hanya dengan IBC setup sahaja. Jadi terima kasih korang yang tengok sampai habis. Terima kasih pada yang support, subscribe aku dah sampai berapa ratus ribu dah aku punya YouTube. Terima kasih banyak-banyak. Moga apa yang aku kongsikan sentiasa dapat datangkan kebaikan. Terima kasih yang komen yang baik dan share. Jangan lupa follow akaun Instagram aku Fokyox. Jangan lupa follow akaun TikTok aku Fokyox. Dan kau boleh masuk ke public channel Telegram aku. Semua yang aku sebutkan tadi link ada dekat description. Tekan description tu ataupun aku letak dekat bahagian pin komen. Jadi tak nak lengahkan masa, kita jumpa dekat next video. Kita jumpa dekat next segment Full Margin. Pergi ke kedai membeli candlestick. Good luck, all the best, and assalamualaikum.